Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya Bani Zodot lebih percaya dengan penampilan. Kenapa? Nah itu, yang penting pandai menata kata. Soal perubahan-perubahan saya aja bisa kok berubah. Tuh lihat, jadi wali kota yang terbaru lah. Ya kan? Nah contoh nih contoh, Anies Baswedan selama jadi gubernur, dia menciptakan perubahan. Yang namanya rumah sakit dijadikan rumah sehat. Betul apa benar? Nah, yang namanya jalan dirubah-rubah. Ada yang namanya jalan Boker Lapo Norila. Ya kan, itu sebuah perubahan dari mulut Anies, tapi bukan dari bangunan. Ya, itu yang namanya rumah sakit ya dirubah menjadi rumah edan. Rumah sehat ya, rumah sakit jadi rumah sehat ya. Sehat badan, otak sakit gitu kan. Nah, lebih percaya seperti itu. Yang namanya udara harus memiliki KTP administrasi supaya untuk pilek apa untuk ini pilpres nih ya. Yang namanya KTP udara itu kan KTP siluman maksudnya. Nah, gitu kan dibuang tuh di Bantar Gebang dulu. Nah, seperti itulah. Ya, maklum lah. Terutama kadrun-kadrun ini di seluruh dunia ini ya. Lebih percaya dengan orang-orang yang sifatnya perubahan. Nah, itu salah satu perubahan penampilan ya. Nah, kiranya seperti itulah. Maklum lah. Yang namanya orang-orang yang seperti itu lebih percaya dengan ucapan-ucapan ya, karena mereka itu pada dasarnya adalah bahlul nomor wahid di dunia ini, tiada bandingannya bro ya. Salam waras drun ya. Komen lo kalau bilang Anies membawa perubahan, betul ya, merubah penampilan, merubah pembicaraan. Kalau kemarin katanya air hujan kendali manusia, tapi ketika diwawancara yang namanya media, bukan kendali kita, ya bisa berubah-ubah. Hari ini bicara begini, besok bicara begitu. Itulah perubahan dari Anies. Salam waras bro. Ya, apa kabar? Dengan hutang-hutangnya dengan Bapak Yusuf Kala? Hah? Sudah berubahkah menjadi banyak? Jelang pilpres. Halo drone ya. Jangan malah loh ya, itu kenyataan. Kalau lo bilang dia membawa perubahan, betul ya, berubah jadi gila. Salam.